Nah, kalau ada hajatan seperti nikahan Mas Kaisang Mbak Erina, pasti ada tumpengnya ya. Tapi kalau yang ini, tumpengnya bukan dari nasi, melainkan dari puding. Rasanya, dijamin seger, fams! Oh iya, rasa buah pada campuran puding ini bukan dari perasa buatan, tapi langsung dari buah-buahan asli, fams. Jenis buah mangga harum manis bisa dipakai dalam puding ini. Tinggal buat pudingnya deh. Campur agar-agar, gula, yogurt, dan air. Masak sampai mendidih, lalu masukkan jus buah mangga. Buah mangga ini ternyata bisa menjaga kesehatan jantung, mengatasi obesitas, dan menurunkan kolesterol. Sekarang, puding tinggal dicetak dalam wadah aluminium foil berbentuk kerucut. Untuk puding warna lain, cara bikinnya juga sama kok. Bedanya, cuma tambahan buah-buahannya aja. Tinggal hias deh. Hiasan yang dipakai bukan telur atau ayam yang biasa dipakai dalam tumpeng beneran, tapi buah-buahan.